Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar tutorial untuk view YouTube ya teman-teman. Nah, jadi di pembahasan kali ini admin akan bahas bagaimana cara menambah view YouTube ya. Jadi untuk di YouTube itu sendiri. Nah, saya contohkan buat teman-teman semua yang mungkin sekarang memiliki fitur terbaru ya, yang mana di sini sekarang untuk di channel YouTube kita bisa membagikan komunitas. Kita bisa sharing untuk komunitas, untuk pedoman komunitas. Nah, saya contohkan seperti ini ya, teman-teman juga bisa kita klik di komunitas dari channel kita. Nah, jadi bisa seperti ini. Ataupun teman-teman bisa promosikan seperti salah satu dari YouTuber kita ya, Timun Adioso. Oke, di sini dia mengadakan sub for sub ya, teman-teman bisa gunakan seperti ini ya. Jadi dia bisa membagikan di komunitas ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada 12.000 ya. Jadi mereka ini saling support sub untuk di tab komunitas untuk di YouTube. Nah, teman-teman bisa digunakan untuk tab komunitasnya. Teman-teman bisa saling subscribe bersama teman-teman yang lain. Tetapi ingat ya, ketika teman-teman sudah mencapai 1000 subscriber, teman-teman berhenti dari support sub ya, demi keamanan dari akun teman-teman. Nah, jadi seperti Timun Adioso ini setiap hari saya lihat ya membuat sebuah komunitas ya, menuju 1000 subscriber. Dia mempromosikan channel-channel orang lain ya, dan di sini juga mereka bisa saling support sub ya. Jadi banyak sekali di sini teman-teman bisa dimanfaatkan, ada 13.000. teman-teman bisa ikuti untuk tab komunitas seperti ini, atau teman-teman bisa dibuat sendiri ya. Jadi bisa teman-teman gunakan ya, jadi bisa cepat tembus untuk 1000 subscriber dan 4000 jam tayangnya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan dari teman-teman langsung saja klik untuk di video kita. Oke, sorry, teman-teman langsung klik saja di video kita. Oke, kita klik saja di video. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan di sini ya. Jadi bisa saling sub for sub, ataupun teman-teman bisa duet dengan channel YouTube yang lainnya. Oke, ya, jadi cukup mudah buat tambah view YouTube secara aman dan gratis. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.